Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, Fahri akan tunjukkan gigantic species of Phalaenopsis atau anggrek bulan raksasa, anggrek bulan yang paling besar di genusnya yang sedang berbunga di Fahri Orchid. Kira-kira anggrek bulan apa itu sobat sekalian? Dan seperti apa penampakannya? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Oke sobat sekalian, kita akan jalan-jalan di kebun Fahri Orchid dulu. Ini Fahri punya anggrek spesies yang sedang berbunga. Ini adalah Dendrobium frederixianum. Berasal dari Myanmar, Vietnam, Thailand, Laos. Oh iya, ini ada Dendrobium spectabile yang kemarin Fahri shoot sedang kenop. Sekarang sudah mekar nih sobat sekalian. Nih, Dendrobium spectabile. Oke, Fahri akan tunjukkan beberapa anggrek bulan spesies. Ada apa aja sih yang sedang berbunga? Oke, ini di belakang Fahri ada Phalaenopsis cornucervi red nih di belakang Fahri nih. Phalaenopsis cornucervi red ini juga berasal dari Filipina, sobat sekalian. Phalaenopsis cornucervi red ini termasuk jarang yang punya untuk yang red. Bunganya tebal dan juga mempunyai bentuk yang unik meskipun ukuran bunganya tidak terlalu besar. Phalaenopsis cornucervi red. Kemudian Fahri punya Phalaenopsis amboinensis nih sobat sekalian, sedang berbunga. Phalaenopsis amboinensis dari Ambon sesuai dengan namanya, Phalaenopsis amboinensis. Kemudian Fahri juga ada Dendrobium adastra. Dendrobium adastra ini adalah hybrid atau silangan antara Dendrobium aphyllum dengan Dendrobium anosmum. Ini harum sekali. Terus ada apa lagi nih? Kemarin juga Fahri tunjukkan Anosmum gigantea yang sedang kenop. Nah, saat ini dia sudah mekar nih sobat sekalian. Meskipun belum mekar sempurna, tapi aromanya sudah sangat harum. Dendrobium anosmum gigantea. Ini juga ada Cattleya hybrid sebelah sini. Ini harum sekali. Oke, ini ada Dendrobium bracteosum fartanii yang berasal dari Papua juga sobat sekalian. Dendrobium bracteosum fartanii berasal dari Papua. Ini bunganya sangat awet. Ada yang putih, ada yang ungu. Nah, ini yang sedang berbunga yang ungu. Inilah Phalaenopsis gigantea, anggrek bulan raksasa atau gigantic Phalaenopsis yang sedang berbunga. Ada dua yang sedang berbunga, Phalaenopsis gigantea nih sobat sekalian. Bunganya tersembunyi di balik daun. Berasal dari mana? Bagaimana perawatannya dan sifat-sifatnya? Mari kita bawa anggrek bulan gigantea ini ke studio Fahri Orchid. Kita ambil ya. Oke, kita bawa ke studio, nanti kita akan bahas pakai buku besar karena kemarin ada sobat anggrek yang komen di video Fahri bahwa sobat sekalian kangen dengan bahasan Fahri Orchid mengenai anggrek dengan buku besarnya ya sobat sekalian. Jadi Fahri turutin nih sebagai bentuk rasa sayang Fahri Orchid ke sobat FO untuk membahas anggrek bulan gigantea dengan buku besar Fahri Orchid. Sobat sekalian, biasanya sobat mengenal anggrek bulan adalah anggrek bulan hybrid yang berbunga mencolok dan punya berukuran besar. Seperti ini adalah Phalaenopsis hybrid. Nah, Fahri akan bahas Phalaenopsis gigantea, Phalaenopsis atau anggrek bulan yang masih spesies, yang memiliki keunggulan daun yang bisa sangat besar, yaitu panjangnya bisa mencapai 70 sampai dengan 100 cm. Ini adalah Phalaenopsis gigantea sobat sekalian. Phalaenopsis gigantea bunganya tertutup daun. Daunnya memang sangat besar. Ini Phalaenopsis gigantea. Ini yang sudah dewasa dan sedang berbunga. Ini ada dua sedang berbunga. Kemudian ini yang masih remaja sobat sekalian. Dari ukuran remaja ini sampai berbunga itu membutuhkan waktu yang cukup lama, 3 sampai dengan 5 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun. Itu kenapa ketika mendapatkan anggrek Phalaenopsis gigantea yang sedang berbunga, itu harganya bisa cukup fantastik, bisa sangat tinggi karena membutuhkan waktu yang lama untuk proses berbunga, sobat sekalian. Oke, kita akan bahas dengan buku besar, artinya sobat anggrek akan Fahri bahas anggrek dengan buku besar ini. Phalaenopsis gigantea, noted for being the largest plant in the genus, this species has its drawback with modest flowers and a reputation for being slow to grow in cultivation. Phalaenopsis gigantea ini termasuk tanaman paling besar, gigantic dan huge, tanaman paling besar di genusnya. Jadi Phalaenopsis gigantea, seperti namanya gigantea, dia sangat gigantik, dia termasuk Phalaenopsis paling besar di antara Phalaenopsis lain. Dalam genusnya Phalaenopsis, dia yang paling bisa besar. Maka di referensi disebutkan adalah jenis Phalaenopsis yang terbesar dari genus Phalaenopsis. Kemudian dia memiliki bunga yang sederhana. Bunga yang sederhana karena di sini disebutkan ya. This species has its drawback with modest flowers and a reputation for being slow to grow in cultivation. Dan juga kelemahannya dia sangat slow grow atau sangat lambat untuk tumbuh in cultivation atau di penangkaran. Dia sangat lambat untuk tumbuhnya. Nah, ini umurnya udah sekitar 7-10 tahun, sobat sekalian. Ini masih belum maksimal, nanti daunnya bisa besar lagi. Itu kelemahan dari Phalaenopsis gigantea adalah bunganya yang sederhana. Tapi menurut Fahri, meskipun sederhana tapi dia mempunyai daya tarik sendiri ya. Nah, bunganya yang super harum dan juga densely atau banyak bunganya dan mempunyai motif yang khas meskipun tertutup daun. Kalau ini kan nggak kelihatan ya tertutup daun. Oke, kita bahas lebih lanjut. It is restricted to Borneo where it grows in the understory of lowland rainforest in humid, shady condition. Jadi sobat sekalian, penyebarannya hanya di Borneo atau Kalimantan ya. It is restricted to Borneo, jadi terbatas di Borneo, where it grows in the understory of lowland rainforest in humid. Jadi dia habitatnya di hutan hujan tropis, dataran rendah dengan kelembapan yang tinggi, humid ya. Dia suka dengan kelembapan yang tinggi. Nah, ini yang dia inginkan ketika kita memelihara Phalaenopsis gigantea, dia membutuhkan humid atau kelembapan yang tinggi, sehingga kita harus selalu menjaga greenhouse kita apabila kita memelihara Phalaenopsis gigantea supaya lingkungannya lembab. Apa yang terjadi ketika tidak lembab? Nanti daunnya akan mengkerut kemudian gugur dan daunnya tinggal sedikit, sobat sekalian. Itu yang akan terjadi. Kemudian shady condition, dia menyukai tempat yang teduh, suhu hangat, lembab, dan tempat yang teduh. It is sometimes known as elephant ear for its extremely large leaves over 28 inch or 70 cm. It is sometimes known as elephant ear for its extremely large leaves over 28 inch or 70 cm long. Sobat sekalian, orang luar biasanya menjuluki Phalaenopsis gigantea ini sebagai kuping gajah, bukan lidah mertua ya, bukan lidah gajah ya, tetapi elephant ear atau kuping gajah karena daunnya yang sangat besar seperti kuping gajah, karena bisa mencapai panjang 28 inch, 28 inci atau 70 cm long atau 70 cm panjangnya ya. Jadi ini belum maksimal sobat sekalian. An 8 to 10 inch to 20 to 25 cm wide dengan lebar 8 sampai 10 inci atau 15 sampai dengan 25 atau 20 sampai dengan 25 cm. Ini lebarnya bisa 20 sampai 25 cm untuk lebarnya atau wide. Kita bahas tentang tangkai bunga. The pendulous inflorescence. Jadi pendulous itu apa sih? Jadi tangkai bunganya ini menggelantung atau menjuntai ke bawah ya. Pendulous. The pendulous inflorescence up to 16 inch or 40 cm long, panjangnya ini 16 inci atau 40 cm panjangnya. Nah, ini yang paling panjang kemarin. Densely packed with flower. Bunganya itu densely banyak. Bunganya banyak ya. Coba bisa lihat. Kita hitung ada berapa kutub? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, kadang sampai 20, ada yang sampai 30. Dan uniknya dari inflorescence atau tangkai bunga Phalaenopsis gigantea, ketika nanti ini rontok, bunganya ini rontok, tangkai bunga ini masih berfungsi dan tidak gugur, tidak kering. Dia akan memanjang lagi, kemudian musim berikutnya dia akan berbunga lagi. Itu terus sampai panjang ke bawah seperti ini. Jadi tangkai bunga yang sudah selesai berbunga jangan dipotong, karena nanti bisa memanjang dan menghasilkan bunga lagi atau bisa menghasilkan keki anakan lagi, anakan anggregula. The fleshy, sweetly scented flowers are about 2 inch or 5 cm across. Fleshy ya, tebal, jadi bunganya itu sangat tebal. Scented, baunya sangat enak, atau sweetly scented, bunganya sangat harum, dengan panjang bunga dengan diameter bunga itu 2 inci atau 5 cm. Diameter bunganya itu 2 inci atau 5 cm. Despite its understory habitat, experience indicates that relatively high light level are necessary for flowering in cultivations. Meskipun dia di habitatnya dia suka dengan area yang teduh, yang ternaungi, tetapi pada kenyataannya ketika di penangkaran atau di para hobiis, apabila kita ingin memeliharanya, dia membutuhkan cahaya yang banyak, bright light, cahaya yang lebih banyak dibandingkan di habitatnya untuk menghasilkan bunga. Jadi apabila sobat sekalian punya Phalaenopsis gigantea yang sudah dewasa, sudah besar, tidak kunjung bunga, bisa jadi karena kurang cahaya sobat sekalian. Jadi dia membutuhkan bright light untuk menghasilkan bunga di penangkaran atau di para hobiis. Berbeda dengan di habitatnya, dia lebih menyukai tempat yang teduh. Jadi kesimpulannya sobat sekalian, Phalaenopsis gigantea ini termasuk anggrek spesies asli Kalimantan yang slow grower, pertumbuhannya sangat lambat sehingga harganya sangat fantastis, dan juga di habitatnya dia menyukai tempat yang teduh, humid, kelembapan yang tinggi, dan termasuk anggrek yang membutuhkan warm growing atau suhu yang hangat. Dia tumbuh di hutan hujan tropis. Dan ketika kita memelihara Phalaenopsis gigantea, untuk membungakannya dia membutuhkan cahaya yang banyak, bright light, kelembapan yang tinggi. Bagaimana supaya sobat sekalian menjaga greenhouse sobat sekalian supaya lembab? Sobat bisa menggunakan media moss, sphagnum moss yang bisa menjaga kelembapan atau mengunci kelembapan, dan juga sirkulasi udaranya harus bagus. Hama penyakit yang sering menyerang Phalaenopsis gigantea yang paling utama untuk hama adalah tungau. Tungau biasanya menyerang bawah daun di bagian bawah ini, ditandai dengan daun nanti lama-lama berwarna kuning rata, kuning rata, kemudian nanti gugur. Ketika kita lihat di bawahnya itu biasanya ada galur-galur berwarna putih atau berwarna tembaga, berarti dia terjangkit tungau. Bisa mengatasinya dengan akarisida. Hama tungau biasanya menyerang ketika musim kemarau, sedangkan musim hujan yang paling rawan menyerang Phalaenopsis gigantea adalah penyakit yaitu bercak daun dari jamur atau fungi. sahabat bisa mengatasinya dengan fungisida sekalian. Fungisida untuk musim hujan, untuk pencegahan sobat perlu menyemprotnya seminggu 2 kali. Jadi sobat sekalian, untuk memelihara Phalaenopsis gigantea itu tidak sulit. Hanya kita harus bersabar. Karena biasanya sobat sekalian selalu menanyakan ketika melihat tanaman yang besar, berbunga, subur, pasti menanyakan pupuknya apa. Pupuknya adalah kesabaran, ketelatenan, dan keuletan. Jadi untuk mencapai ukuran segini itu membutuhkan waktu 3-5 tahun, bahkan 7 tahun. Jadi bukan hanya semata-mata pupuk sobat sekalian, tetapi adalah agroklimat, yaitu meliputi kelembapan tadi, sirkulasi udara, kemudian cahaya. Hari tadi udah jelaskan di habitatnya dia sedi area atau tempat yang ternaungi, tetapi ketika di tempat penangkaran, tempat kita dia harus bright light atau membutuhkan cahaya yang cukup banyak. Yang paling pokok adalah sirkulasi udara dan juga humidity atau kelembapan. Jadi Fahri jarang sekali memupuknya. Coba sobat lihat, nggak ada pupuk di sini, tapi sobat bisa menaburkan dikasta di sini atau memberikan pupuk cair yang disemprotkan ke daun minimal sebulan 2 kali. Untuk fungisida, untuk pencegahan sobat bisa menyemprotnya seminggu sekali. Apabila sudah terlanjur terkena jamur, sobat menyemprotnya 3 hari 1 kali sampai penyakitnya hilang atau bercak daunnya hilang. Jadi bercak daun memang sangat rawan mengincar Phalaenopsis, tidak hanya Phalaenopsis gigantea tetapi untuk semua Phalaenopsis. Memang biasanya mereka rawan terserang penyakit pada daunnya. Jadi sobat harus hati-hati dengan mencegah menyemprotnya dengan fungisida dan juga tungau. Tungau biasanya menyerang tanaman yang tidak terkena air hujan. Jadi untuk mencegah tungau, sobat bisa menghujan-hujankan Phalaenopsis gigantea ini supaya selalu terkena air hujan sehingga tungau enggan untuk hinggap di Phalaenopsis gigantea. Oke, untuk Phalaenopsis gigantea ukuran gini berapa sih harganya? Relatif ya, tergantung kondisi, kemudian jumlah daun dan juga size-nya. Kisaran harga 5 sampai dengan 8 juta. Itu untuk Phalaenopsis gigantea. Untuk yang remaja itu 1,5 sampai dengan 3 juta sobat sudah bisa mendapatkan Phalaenopsis gigantea ukuran remaja. Untuk seedling itu kisaran 200 sampai dengan 1 juta untuk yang seedling. Bagi sobat yang punya Phalaenopsis gigantea di rumah, dirawat dengan baik karena ini termasuk spesies yang unik yang banyak menjadi incaran para kolektor. Perawatannya cukup mudah, hanya dia slow grower, dan bunganya ini beraroma seperti kulit jeruk. Seperti kulit jeruk, wangi sekali sobat sekalian. Untuk Phalaenopsis gigantea, wangi sekali. Dan ini termasuk spesies yang potensial untuk disilangkan dengan Phalaenopsis lain. Dia akan menurunkan sifat polkadot atau totol-totol pada keturunannya. Phalaenopsis gigantea, bagaimana sobat tertarik untuk memilikinya? Sobat bisa dapetin di FB Indo. Oke, sobat sekalian, itu tadi tentang Phalaenopsis gigantea atau anggrek bulan paling besar di genusnya, di genus Phalaenopsis atau genus anggrek bulan. Nah, jadi perawatannya tidak sulit ya untuk anggrek bulan gigantea. Cuman kita harus sabar dan juga menjaganya dari hama tungau dan juga penyakit busuk daun karena jamur ataupun bakteri. Phalaenopsis gigantea ini kita kembalikan ke tempat semula, sobat sekalian. Oke, kita kembalikan tempat semula ya. Semoga video ini bermanfaat. Jadi tidak sulit untuk merawat Phalaenopsis gigantea. Yang penting kita sabar dan menjaganya, mencegah dia terkena serangan penyakit busuk daun dan juga hama dari tungau. Semoga video ini bermanfaat. Jangan khawatir, Fahri tetap membahas anggrek dan juga aroid dan juga tanaman lain. Jadi kalau Fahri sering membahas aroid akhir-akhir ini, bukan berarti Fahri mengabaikan anggrek atau selingkuh dari anggrek ke aroid. Tetapi memang masing-masing punya tempat di hati saya, sehingga saya akan membahasnya satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.